Sebanyak 6.000 anggota geng diringkus selama pemberlakuan masa darurat di El Salvador yang berlangsung selama 9 hari atau sejak akhir Maret 2022 silam. Penangkapan ini buntut dari rentetan pembunuhan yang melibatkan anggota geng di El Salvador. Tercatat, selama 25 sampai 27 Maret ada 87 pembunuhan yang dilaporkan. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Di El Salvador, geng adalah realitas kelam yang mustahil lepas dari masyarakat. Perang antar geng, perebutan wilayah, dan persekutuan dengan negara merupakan wajah geng di El Salvador. Angka 87 pembunuhan jadi rekor tertinggi sejak Perang Sipil El Salvador berakhir pada 1992. Pada 2015, El Salvador pernah dapat predikat sebagai negara paling berbahaya di dunia. Indikatornya yakni angka pembunuhan yang capai 103 per 100.000 orang. Statistik itu perlahan menurun, terutama kala Nayib Bukele jadi presiden pada 2019. Pada 2021, angka pembunuhan 20 per 100.000 orang, atau setara dengan 1.140. Sejak awal menjabat, Bukele terlihat keras menangani masalah geng. Ia, misalnya, membolehkan pendekatan mati dalam menangani anggota geng di penjara. Ia juga permalukan anggota geng dengan meminta mereka jalan kaki berkeliling hanya menggunakan celana dalam dan rambut kepala yang sudah dicukur habis. Terbaru, merespons geger dalam negeri, Bukele menaikkan hukuman penjara bagi anggota geng sampai 45 tahun, sebelumnya maksimal 30 tahun. Pecahnya pembunuhan dalam skala masif dianggap sebagai efek tidak adanya kata sepakat antara pemerintahan Bukele dengan geng yang berkuasa. Analis menyebut sama seperti pendahulunya, Bukele juga menekan fakta tidak resmi dengan geng. Kesepakatan itu, sebagaimana temuan El Faro pada September 2020, terlihat lewat pemberian manfaat bagi anggota geng yang dipenjara. Balasannya, geng bersedia tidak bikin onar sehingga tingkat pembunuhan bisa diredam. Kondisi itu bikin rezim yang berkuasa mampu memenangkan pemilihan parlemen pada 2021. Akan tetapi, jalinan tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir dengan kekacauan. Belum ada yang dapat memastikan siapa yang tak menyepakati perjanjian. Apakah rezim Bukele atau geng-geng yang mendominasi jalanan El Salvador? Estimasi menyatakan terdapat 70.000 anggota geng di El Salvador. Sebanyak 25.000 di antaranya masuk penjara. Mayoritas berasal dari dua kelompok yang reputasinya telah kuat, Mara Salvatrucha dan Mara Barrio 18. Kemunculan keduanya tak dapat dilepaskan dari konteks perang sipil El Salvador selama awal 1980-an sampai 1990-an. Perang mendorong orang-orang El Salvador pindah tempat tinggal. Salah satu yang dituju yakni Los Angeles, Amerika Serikat. Di sana, nasib baik ternyata tak mudah diperoleh. Mereka dipinggirkan oleh kebijakan dan akses terhadap kebutuhan primer. Alhasil, banyak dari mereka yang hidupnya kian suram, dan mendirikan geng pun merupakan jalan keluar atas segala permasalahan yang ada. Prinsip yang senantiasa dipegang, Vivo por mi madre, muero por mi barrio. Atau berarti, aku hidup untuk ibuku dan mati untuk tempat tinggalku. Eksistensi geng-geng ini bikin otoritas Amerika Serikat risih atas tindak kriminal mereka. Penangkapan berskala besar ditempuh dan mayoritas dari mereka dideportasi ke negara asal. Yang tidak dibayangkan adalah deportasi tersebut justru membuat kehadiran geng di El Salvador jadi tak terbendung. Mulanya, geng-geng di El Salvador kecil dan tak teratur. Kemudian, berubah jadi kuat, punya jejaring luas, dan brutal. Mereka juga mudah menggait anggota baru lantaran keadaan dalam negeri begitu miskin. Situasi itu bikin MS-13 dan Barrio 18 curi perhatian dan pengaruh. Mereka terlibat rivalitas sengit dalam bisnis narkoba, perdagangan senjata, sampai manusia. Demi memuluskan misinya, cara kekerasan seperti membunuh dan memerkosa dipakai. Tak sebatas di El Salvador, kekuatan mereka melebar hingga Meksiko, Guatemala, dan Amerika Serikat dengan jumlah keanggotaan diprediksi menyentuh puluhan ribu untuk masing-masing geng.
Persoalan geng di El Salvador banyak disebut buah dari campur tangan Amerika Serikat dalam kebijakan imigrasi serta terlalu lekatnya rezim yang berkuasa dengan posisi mereka. Yang jadi pertanyaan, butuh berapa korban lagi untuk memastikan konflik berpuluh-puluh tahun ini mereda?